buat roti apa, bang? Ini roti sarang burung. Roti sarang burung, eh? Antara yang best seller juga, eh? Yang paling banyak orang order apa, bang, sini? Roti apa? Paling banyak roti bakar. Roti bakar, eh? Dia panggil menu dia apa? Roti bakar saja, eh? Roti bakar, telur goyang. Telur goyang. Empat Nutella ada. Flavor dia boleh pilih lah. Boleh pilih. Cheese. Ada lebih dari 12 set ni. Oh, 12 set, eh? Macam-macam jenis lah. Macam-macam jenis ada. Bukan masuk baru, roti pisang. Roti pisang. Roti sarang ada berapa lauk, bang? Ada satu jenis lauk. Satu jenis lauk. Lagi masak hitam. Lagi masak hitam. Ini ada 2 biji telur lah. Satu roti ada 2 biji telur, eh? Ini special. Lauk dia daging, eh? Daging. Lagi masak hitam, eh? Yang paling banyak orang order? Banyak telur goyang, kacang panggang. Dia ada kuah ke, bang? Dia makan kacang panggang dengan telur dengan kicap. Oh, dia ada apa tu? Cili hijau. Daun sop, daun bawang. Oh, ni daging masak hitam tu, eh? Kejadian roti sarang, eh? Oh, dia ada kacang. Masak kan, ni? Samosa. Telur goyang. Telur goyang, lah. Ada cheese, ada. Oh, ini kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Nutella pun boleh. Ada 12 jenis, eh? Ada 12 jenis kacang panggang. Ini roti pisang, bang, eh? Roti pisang special dengar, eh? Ya. Menu baru, eh? Menu baru. Okey. Pisang tengok petang hari lah. Ada hari yang besar. Dia besar lah. Pisang ni akan dipotong-potong ke apa? Ha, kita akan potong-potong. Oh, jadi kuali kena standby panas, ya? Untuk roti ni, ya? Ya. Okey. Sedap ni, pagi-pagi makan roti pisang ni. Oh, ada telur juga? Dia makan dengan apa, bang? Kuah sama lah, kuah roti canai. Kuah kacang, tapi nak minta manis pun ada. Oh, nak manis pun ada? Okay. Okey. Nampak garing orang, eh? Garing. Ini ala-ala macam Thailand punya tu, kan? Ala-ala, kan? Thailand lah. Oh, terbalik, kan? Kita panggil roti canai special warung. Special warung, eh? Okay, jadilah. Oh, dia pun dia potong juga, ya? Pisang besar lebih sangat, tapi pecah sikit, eh? Tak, dia pisang dia lebih. Thailand style. Oh, chocolate rice. Okay, teng ni adalah berasal daripada Pulau Pinang, iaitu Pulau dari Pinang? Yes, okay. Sayur orang Pinang, yang mana dia terkenal dekat dalam kalangan Cina lah. Tapi kita buat version Melayunya. So kita bawa dekat warung ni dengan resepi kuah yang tersendiri. Okay, ini apa tu? Ayam carik. Ayam carik. Ada fish cake. Fish cake. Kita ada letak fish ball. So dia banyak daun ketumbar dengan bawang putih. Wow. Okay, ni adalah minyak bawang putih. Bawang putih ni kita buat sendiri. Buat sendiri, ya? Kita tak beli. So dia yang kelainan pada teng ni adalah dia tak pakai rempah. Sup dia sama juga macam sup biasa, terbanyak bawang putih dengan daun ketumbar. Yeah, dia jadi rasa piau sup. Piau sup. Kita pakai air rebusan ayam lah untuk hasilkan kuah teng. Nampak pun macam rare dan tak pernah rasa ni. Kita pakai daun sup dan bawang. Okay, kita campur. Bawang goreng wajib punya. Sambal kicap. Sambal kicap dia. Oh, dia mesti kena makan sambal kicap. Untuk yang suka pedas lah. Okay, siap. Ini
Ini antara sebab kedai ni diberikan nama? Warung kopi biskut lutut. Oh, ini masa saya kecil-kecil. Ya, betul. Benda ni memang rare. Ini kalau menu dia, dia makan dengan apa? Cicah kopi O ataupun kalau yang tak suka panas, boleh try dengan kopi ais lah. Kopi ais, teh ais, milo ais pun boleh. Boleh. Baik, jap lagi nak try. Masak apa, bang? Kota kerang. Dia bestseller kota kerang dengan kota special. Special tu dia ada sotong, kerang, udang. Oh, lepas ada telur mata. Ha, mix. Okay, baik. Ha, ini kita dah masuk kerang tadi. Okay, kerang. Tumis kerang dulu dengan sambal dia. Dengan sambal. Kita ambil ni lah, bawang besar. Bawang nak besar. Bagi wangi ya. Okey. So ambil bawang putih ketuk. Dia bawang putih tu dah wajib, bang. Ha, dia tak jadi eh. Tak ada, tak jadi. Bau nak rasa dia bau wangi sikit. So sini bawang putih. Cili padi. Bagi dia kick sikit. Ha. Lepas tu kita tumis dia lah. Bagi dia naik bau dulu. Naik bau, kita buat bahan dia. Bahan rencah dia lah. Sos tiram, cili sos, kicap pekat. Perasa sikit. Sebut perasa. Kicap cair pun ada. Bagi lemak-lemak mana? Lemak mana? Ni kicap sotong. Kicap sotong. Paste dia pun dah nak buat terror ni. Dia ada paste sambal lah. Kita ada paste sambal tersendiri. Poti yang besar. Yang ini untuk dua portion. Dua portion. Jalan sekali tu order dua portion. Okey, dua portion. Pakai air sup eh? Haa, air sup. Bagi dia rasa dia punya kick tu naik. Haa, air sup tu ada air rebusan ayam semua lah. Okey. Kita colorkan dia dengan kicap pekat. Ni kat sini ramai customer repair basah-basah sikit. Basah-basah sedap. Sayur dia kita pakai sawi. Sawi. Customer request sawi, kita ikut dia. Sawi, carrot dengan kobis. Kobis. Okey. Oh. Oh, ini memang Melayu style memang eh. Melayu style. Melayu style eh. Kalau kering sangat, kita tambah minyak sikit. Okey. Okey. Nak bagi dia rangup-rangup. Kita tolak tepi. Satu biji. Ini dua lah. Dua biji. Kita pakai yang kecil punya. Saiz. Okey. Ha. Okay. Kacau. Okey. Okey, baru kita Raulkan bati. Bagi telur dia masak dulu, baru kita kacau. Supaya dia tak nak kesap kat kotel tu, dia kembang. Itulah dia kejadian dia. Ini kotel kram bang. Kotel kram. Yang special pun ada. Yang special pun ada eh. Ha, yang ni pasal customer minta yang biar kerang, kita buat kerang. Special beza dia ada telur lah. Ada telur, ada sotong. Okay. Udang, ayam. Udang, ayam okay. Ni apa kat roti jala? Ini roti jala. Roti jala ni makan dengan apa? Kuah kari? Makan dengan kuah kari ayam. Jadi dia jual set lah? Yes, set. Satu set kita buat 5 keping sama yang kuah kari ayam. Ayam eh? Ha. Ni saya rasa simple kot. Semana-mana tempat pun sama je. Yeah. Ha. Sebab ni salah satu makanan tradisional lah. So kita bawa dekat warung. Ni kuah kari dia. Ini antara top sale kita top kat sini. Nasi lemak. Ini apa? Kerang? Yang ni sambal kerang. Ini sotong. Sotong. Dendek dia telur rebus dia separuh. Haa, separuh. Macam ni add on lah telur mata ni. Haa, itu dia add on. Oh, ada keropok kan? Haa, ada keropok. Nasi lemak apa full tank. Kenapa nama dia full tank? Okay, full tank ni sebab apa? Sebab dia kita penuhkan dengan lauk-lauk. Okay, antara lauk dia adalah telur mata. Okay. Yang ni kita ada ayam goreng. Ayam goreng. Ada paru. Paru kita tak gaul sekali. Jadi sambal dia bubuh atas tu nanti? Ya, yeah, betul. Okay, faham. Ini sambal sotong? Yes, sambal sotong. Cantik lah tempat akak punya apa? Hidang nasi lemak. Then baru kita letak sambal lah. Timun. Timun Jepun. Timun Jepun. Kita ada kandilis wajib. Kalau nama nasi lemak tak ada benda ni memang cukup kondimen dia. Tak lengkap. Tak lengkap. Kemudian kita ada keropok. Okay, this is full tank. Tempeng kelapa. Mesti kita dah bancuh siap lah hari ni. Kalau kecil-kecil dulu panggil tengah tempat tempe. Ah, tempe betul. Kalau Penang, pek ngah. Kalau Pulau Utara, pek ngah. Kalau biasa tengok dekat kedai, dia orang akan buat kecil-kecil besar ni. Yeah. Ha, so kita kat sini, kita punya besar. Ini besar dan tebal juga ya. Jadilah, masak dah. Okey, jadilah. Special kari kat sini, kita buat style orang lama dulu. Style Penang, iaitu kita masukkan bunga kantan dengan daun kesum. Gula dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Wow, best ni. So, ni set dia lah. Satu set dapat seekor ikan. Special lah bekas dia. Semua kita bawa. Style-style lama lah. Style-style lama. Ayam cari. Kita ada fish ball, fish cake.
sawi dengan toge. Pom tadi pun kita buat resipi kita sendiri. Telur rebus. Hello, Wajib. Itu daun sup, daun bawang. Bawang goreng. Siap. Nak buat menu apa seterusnya? Okay, kita ada 6 variation kopi. Okey. Okay, kat sini kita memang buat penyediaan untuk kopi O. Kita punya signature memang O. So okay, kalau yang nak susu, kita bolehlah add on. Oh, boleh request lah. Boleh request untuk nak susu. Tapi biskut lutut memang kena makan dengan kopi O. Dia dapat satu set macam ni lah. Ini satu set ni lah. Kita tak ada kopi ais biasa. Bila orang datang, orang nak order kopi ais, kita akan tanyalah kopi warung ke, kopi nanggro ke. Kita tak ada yang biasa. Sebab kopi-kopi kat sini, kita pakai semua kopi-kopi premium lah. Wow, tengok ni tangan-tangan akak dia tarik-tarik ni. Kopi ais. Oh, ini nampak color pun kau kan. Setiap jenis kopi tu rasa dia lain-lain lah. Lain-lain lah. Paling top kat sini kopi warung signature lah. Bila buka dari pukul 7.30 pagi sehingga 1.30 petang. Itu hari Selasa sampai Khamis, Sabtu dan Ahad. Jumaat kita tutup awal sikit sebab nak ke solat Jumaat kan. Cuti hari Senin sahaja insya-Allah. Kenapa? Betul. Penonton-penonton Aspar Badru kena datang makan kat sini ni. Satunya sebab sini kita orang menggabungkan konsep lama, dan konsep baru. Biskut lutut tu sendiri kebanyakan orang tak tahu kan, biskut lutut tu. Betul. Itu zaman si kecil-kecil tu. Betul. Dah tak ada dah kedai-kedai jual ni. Itulah kita. Kedai lama jual tu rare lah. Kita nak menaikkan balik makanan lama kan. Yeah, makanan-makanan orang dulu. Yeah. Memang asalnya chef ke? Pernah belajar masak ke macam mana? Tak pernah belajar masak langsung. Okay. Cuma minat. Okay. Cita-cita memang untuk jadi chef. Tapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Tapi ini kira tercapai ni. Alhamdulillah lah. Boleh ikut dah berapa lama dah kedai ni? Kalau ikutkan baru lagi. Dalam bulan 12 kita start operasi. Sebelum ni kami tumpukan kantin sekolah. Dan catering. Okay. Betul. Bolehlah kalau nak tempah catering. Terima tempahan juga lah. Boleh terima tempahan. Apa-apa majlis pun boleh. Apa-apa majlis. Akikah. Dan kami pun sampai ke Penang pun kami cover. Catering. Betul. InsyaAllah. Ni dah kira. Dah direbus lah. Dah direbus. Masak ni sikit dah kira. Masukkan nasi. Sayur dia. Dia lagi adalah biasanya dekat sini lah. Okay. Yang kalau datang sini mesti kena try lah. Betul. Siap. Okey, siap. Memang melimpah ruah di sini. Ni sup dia lah. Memang dapat lah. Sup dia bukan sup kosong semata-mata. Boleh tengok rempah-rempah semua. Okey. Daun sup, daun bawang. Daun sup, daun bawang. Bawang goreng. Keropok. Warung kopi biskut lutut. Ini rare. Ini antara biskut yang sangat rare. Makan last masa kecil-kecil je. Lepas tu memang dah tak makan. Kat kedai ni banyak menu tau. Macam-macam menu ada. Antara sebab saya nak datang kat kedai ni adalah sebab biskut ni. Bismillah. Dia kena cecah dengan kopi O panas. Bismillah. Kopi pula. Dia kena order kopi yang panas-panas. Kemudian pahit-pahit sikit. Kalau manis tak sedap. Ni, ini dah lutut dia. Bismillah. Kopi dia. Bismillah. Panas-panas. Malayan. Kat sini kopi dia banyak jenis. Dan dia guna kopi premium. Bukan kopi paket. Bismillah. Layan. Dia ada juga kopi ais. Boleh juga kalau nak makan dengan biskut lutut pun boleh. Bismillah. Memang kau. Bismillah. Biskut lutut ni, dia campur kopi ais. Boleh. Layan juga. Bismillah. Best dan mantap. Antara menu yang rare dekat sini ada lemping ataupun tepek. Makan dengan kari kan dibagi seekor. Okey. Bismillah. Bawa keluar ikan ni. Dia dapat seekor. Balakan ikan ni bersama tepek, sama lemping. Bismillah. Semua menu kat sini rare. Dia ada menu baru dan menu lama. The next menu kita ada mi kari. Okey, nampak gaya mi kari dia pekat. Okey. Cuba. Bismillah. Boleh pekat. Dia punya mi kari dia, rasa dia memang autentik. Bismillah. Dia ada bagi juga sos asam. Kalau kat Ipoh memang terkenal lah sos asam ni. Kuah dia pekat tapi mi kari dia sedap lah. Serius. Bismillah. Okey, mi kari dia. Kita cuba. Bismillah. Pekat, melekat. Lulus. The next menu. Roti pisang special. Dia macam Thailand-Thailand style lah. Budak-budak dia mesti suka lah. Bismillah.
rasa pisang tu kuat. Dia letak ais krim. Bismillah. Menu baru. Best. Okey, ini roti sarang macam biasalah. Ramai pelanggan-pelanggan sini kata dia punya daging masak hitam ni yang sedap. Oh, bismillah. Rasa daging dia tu sedap. Kena order juga yang ni. Best. Nama dia nasi lemak full tank. Okey, bismillah. Sotong. Bismillah. Ayam goreng. Bismillah. Cuba nasi dia saja. Bismillah. Nasi dia wangi. Dan nasi dia tak rasa macam nasi lemak biasa. Saya rasa sikit-sikit sebab ada banyak menu. Ini nasi goreng daging yang katanya best seller. Ini daging dia. Bismillah. Ini bos dia sendiri yang masak. Masin sangat. Bismillah. Dapat bulat keropok. Ambil sup. Dia bagi sup. Kita tengok daging dia banyak. Daging dia semua daging. Kalau korek tengok, daging lagi semua daging. Bismillah. Best. Ini menu nasi ikan bawal goreng. Okey, kita ambil ikan dia. Cicah dengan sambal kicap. Kuah sikit kuah kari. Makan dengan nasi. Bismillah. Ni tengok. Sambal dia ni best. Sambal kicap dia. Makan dengan ikan memang ngam. Tuang lagi. Okey. Banjir-banjir sikit baru sedap. Bismillah. Combination masakan baru dan masakan lama buatkan kedai ni, customer datang tak henti-henti. Best next menu. Ini kuih tiau teng. Kuih tiau teng ni yang dah dimelayukan rasanya. Dia best. Dia bukan pakai sup biasa. Sup yang sedikit cerai. Kita nak rasa dulu dia punya sup. Bismillah. Sedap lah. Chinese style. Bismillah. Banyak bawang putih kata akak tu. Okay, kita cuba. Bismillah. Ini kuih tiau teng yang fresh. Yang bila kita makan, dia boleh cuci perut kita. Memang best. Bismillah. Rasa dia segar. Dia simple. Okay, sedap. The last menu yang kita tunggu. Memang saya order ni terakhir supaya dia sampai panas-panas. Kuih tiau goreng special. Dia ada sotong, dia ada kerang dan dia ada juga udang. Kita rasa dia punya kuih tiau. Bismillah. Bukan Chinese style, bukan mamak style. Dia Melayu style. Kita ambil sambal asam ni. Makan dengan sambal asam ni sedap. Bismillah. Bismillah. Kanan kat sini best. Layan, kita boleh order macam-macam menu ada kat sini. Paling best saya recommend try biskut rotol. Kuotiau kerang dia dan juga nasi goreng daging dia. Itu yang paling best. Kita bagi untuk keseluruhan 11.5 per 12 bintang. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Kat sini 5 juga servis untuk buat catering untuk sebarang jenis majlis lah. Kalau macam hari ni kita ada buat untuk event pejabat lah. Ini adalah regular customer kita orang lah. Oh, regular? Ha, regular customer. Untuk sebarang tempahan catering boleh contact 012-920-5720. Okey bang, dengar cerita sebelum ni memang berniaga kecil-kecilan? Asalnya dari rumah untuk terima tempahan kecil-kecilan. Okay. Semasa tu kami bekerja lagi lah. Masa PKP tu lah, banyak dugaan apa semua. Kebanyakan ramai yang terkesan. Jadi kami pun turut serta terkesan juga. Kami diberhentikan kerja. Kami tidak berputus asa lah. Kami cepat bertindak, bermula tepi jalan terus dengan meniagakan nasi lemak. Start dari pagi, dari situ kami kumpul modal dan ada sedikit rezeki. Kami menyewa di food court. Ambil food court lah lepas tu. Ambil food court. Masa tu pelbagai menu juga. Ada cucu udang, ada mi udang. Ada nasi set bawal, roti jala. Kemudiannya kami mencuba nasib. Sebenarnya kami pun tak jangka yang dapat tawaran dari kantin sekolah. Kami masuk tender kantin sekolah. Masa tu open tender lah. Sedikit tip untuk peniaga-peniaga baru. Kalau macam saya, saya memang dari keluarga yang berniaga. Saya sendiri menyaksikan kejatuhan mak ayah saya untuk struggle lah orang cakap. Sebab itu sahaja duit poket kami dulu kan. Saya nak cakap untuk yang baru berniaga, janganlah impikan yang indah-indah aja. Sebab setiap orang tu Allah dah letak rezeki dia dekat mana dekat mana. So kita yang penting kita kena usaha lah. Kita kena tawakal, berdoa. Kalau berdoa saja tak usaha, tak ke mana insya-Allah. So tak boleh. Betul. So kena sentiasa sabar. Ujian yang datang tu kadang dia mengajar kita sesuatu. First kali setkan mindset dulu. Kalau berniaga ni first kali kita untuk apa? Niat kena betul. Dan yang kedua, positif. Niaga tu standard, naik turun tu standard. Itu adat dalam bisnes, jangan menyerah sahaja. Jangan menyerah, so sentiasa positif. Sentiasa yakin dengan Allah. Kena sentiasa bergaul dengan orang, kena cari pendapat. Jangan sombong.